sahabat Inovasi Tani, hari ini kita melakukan panen ikan nila yang kemarin kita lakukan penebarannya di umur padi 20 hari setelah tanam. Hari ini kita memanennya setelah 20 hari setelah panen padi, dan kita hari ini memanen padi nila. Oke sahabat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, selalu dukung channel ini selalu berkembang ya. Terima kasih, dan nonton videonya sampai habis bagaimana proses pemanenan ikan nila ini. Oke, terima kasih. Oke sahabat Inovasi Tani, ini kita lagi melakukan pengeringan air di lahan semi tambak. Ini padi sawah sekitar 4000 meter, dengan bibit nilainya kami tebar sekitar 10.000. Ini sedang melakukan proses pengeringan air, dan insya Allah nanti malam sudah bisa ikannya diangkat. Ini di sini sudah kering semua sahabat ya. Yang tidak kering itu area ujung sana. Itu sebelah sisi kanan itu SMA Negeri di daerah saya. Sahabat melihat sendiri ikannya sudah mulai nampak. Ini kebiasaannya potensinya mencapai daerah 3 sampai 4 ton. Tapi untuk kali ini kita tidak tahu berapa hasil perbandingannya. Oke sahabat Inovasi Tani, kalau ada sahabat-sahabat yang ingin lahannya dimultiaktifkan setelah penanaman padi kemudian melakukan penebaran ikan nila, itu boleh dan sangat, kalau saya sangat dianjurkan atau sangat suka, karena selain panen padi itu mencapai target, juga mempunyai hasil panen daripada ikan, mempunyai dua kali lipat hasil. Untuk tekniknya berarti kita harus memaksimalkan air. Namun ingat, penebaran ikan nila ini lakukan setelah 20 HST tanaman padi atau 30 HST. Karena kalau lebih awal kita lakukan penebaran, kondisi airnya terlalu banyak dan padinya tidak akan beranaknya banyak. Karena dari umur awal itu dibutuhkan airnya becek dan lembab serta banyak air. Kalau langsung dengan keadaan banyak air setelah ditanam padi ini, maka tidak akan memaksimalkan hasil potensinya. Ini sekitar 4000 meter ini potensi hasilnya mencapai 5 ton ya, lebih kurang seperti itu untuk padi ini. Oke sahabat Inovasi Tani, itulah proses daripada kami setelah penanaman melakukan pemanenan ikan nila. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Salam Inovasi Tani.